Laga Super Big Match di pekan pertama Liga Premier Inggris musim 2024-2025 akan mempertemukan Chelsea versus Manchester City. Pertandingan ini direncanakan akan live di SCTV dan streaming di aplikasi video.com. Pelatih Manchester City yaitu Pep Guardiola diprediksi masih akan menggunakan formasi 4-2-3-1, di mana posisi penjaga gawang masih akan ditempati oleh Stefan Ortega ya guys. Kemudian untuk posisi bek kanan akan ditempati pemain asal Inggris yaitu Kyle Walker. Untuk posisi pemain tengah bertahan akan ditempati oleh dua pemain yaitu Ruben Dias asal Portugal. Kemudian sebagai teman duetnya akan ada pemain asal Belanda yaitu Nathan Ek. Untuk posisi pemain bek kiri akan ditempati oleh pemain asal Kroasia yaitu Hosko Pardiol. Gelandang bertahan akan dihuni oleh dua pemain, yang pertama ada pemain asal Spanyol yaitu Rodri. Ia akan berduet dengan pemain asal Inggris yaitu Calvin Phillips. Kemudian untuk posisi sayap kanan akan ditempati oleh pemain asal Inggris yaitu Phil Foden. Posisi gelandang serang atau attacking midfielder akan menjadi milik Kevin De Bruyne asal Belgia. Selanjutnya untuk posisi sayap kiri akan dihuni oleh pemain asal Portugal yaitu Bernardo Silva. Kemudian satu tempat di posisi striker tengah akan menjadi milik Erling Haaland asal Norwegia. Adapun pertandingan big match ini akan digelar di Stamford Bridge kandangnya Chelsea pada Minggu 18 Agustus 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tentunya akan tayang langsung di SCTV dan streaming di aplikasi video.com. Nah, menurut kalian kira-kira apakah tuan rumah Chelsea atau tim tamu Manchester City yang akan menang di laga kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.